السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله، الحمد لله شكر كبير الله سبحانه وتعالى atas keizinannya, atas jemputannya, pagi ini kita dapat lagi kembali ke klinik hati, makni kuliah penawar hati daripada ilmu tasawuf, ilmu tentang hati, yang mana insyaAllah kita akan masuk bab yang ke-9 ini di antara tajuk belajar terakhir melalui kitab penawar bagi hati. Dan selepas ini insyaAllah saya cuba cari yang tasawuf juga, benar? Baik, kalau kita jawi muka surat 94, kita rumi itu surat apa? 227. Kita rumi muka surat 227. Bab yang ke-9, pada menyatakan redha dengan qadha Allah Ta'ala. Ketahui olehmu bahawasanya redha dengan qadha Allah Ta'ala itu maknanya suka hati akan segala yang dikehendaki Allah Ta'ala dan ketiadaan i'tirar, yakni menyangkal artinya membangkang akan segala yang diperlakukan Allah Ta'ala atas hambanya. Okay, ini redha pada istilah, nah? Makna redha pada istilah redha yang dia kata di sini, suka hati akan segala yang dikehendaki oleh Allah. Suka hati ni makna dia, suka tak suka kena redha. Itu maksud redha ni. Boleh tak boleh kena terima. Itu yang dimaksudkan dengan redha. Tetapi orang yang ada dalam hati dia satu ibadah yang ditanamkan dengan perasaan redha, mula-mula sakit, qadha Allah akan menyakitkan. Apa juga yang Allah qadhakan kepada kita yang berbentuk musibah ataupun nikmat yang memang menyakitkan. Seperti mana seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika mana dia mendapati suatu pagi baginda sedang menangis, ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Rasulullah kata, tengok. Rasulullah kata, hari ini baitul mal, rumah tempat penyimpan harta zakat penuh. Semalam sahabat kita yang ke Yaman bawa balik banyak sangat barang-barangan zakat daripada penduduk-penduduk Yaman untuk diinfakkan kepada fakir miskin. Habis sahabat tanya, pasal kau menangis? Benda itu nikmat kan? Ya? Dan bagi pandangan Rasulullah, itu adalah satu qadha. Bila harta melimpah ruah, kata Nabi SAW, sebenarnya dia adalah satu fitnah. Fitnah kepada manusia yang memegang harta, fitnah kepada manusia yang menerima harta. Ini juga adalah satu qadha. Yang mana kita kena redha apabila Allah Ta'ala kumbang segala kemewahannya, maka Allah Ta'ala akan mengabut balik dengan sempurna. Dia akan ambil balik. Jikalau keadaan kita tidak redha dan paling malam jika kita tidak bersyukur. Bagi pandangan mata sahabat ketika itu, ini nikmat banyak kan? Tapi pada pandangan Rasulullah, dia ini kabur. Dan bila Rasulullah kata macam tu, sahabat tanya, bagi contoh macam dia, maksud dia macam mana yang dikatakan rezeki yang melimpah ruah itu adalah satu qadha. Ya? Mereka tak nampak yang mana rezeki melimpah ruah itu satu qadha. Kata Nabi SAW, benda kalau dia buat pula bagi pengalim, sebenarnya dia nak ambil pun pengalim. Dia nak habiskan jualan penghabisan stok. Dia tak mau ada dah dalam tu. Sebab dia nak hapuskan dunia, dia nak datangkan kiamat. Itu kalau saya buat kata terlalu lagi dah menangis dengan kemewahan yang ada. Orang bayar zakat semakin ramai, bermakna orang semakin kaya lah kan. Tapi kita zaman lagi, dia jadi ke mana? Dia jadi sampai nak cari fakir miskin, dia susah lah.
kita dah tak layak dah orang kampung kita nak menerima zakat. Maka kita terpaksa mengeluarkan zakat, cari orang yang di luar karib. Nah, sebab apa? Sebab kita rasa ada dah yang tak layak. Itu sebenarnya satu qadha kata, kata Rasulullah. Satu bala. Allah Ta'ala bila dia nak habis-habis, lepas hari sudah tinggal kosong. Nah, dia tinggal kosong, masa tu dia akan bolak-balikkan permukaan bumi ini. Maka berlakulah satu gempa yang amat dahsyat. Dan ketika tu dia kata, harta zakat boleh diniagakan. Bila tak ada penerima, jatuh pula kepada tangan orang yang tak amanah, maka dia akan diniagakan. Jangan sampai kamu hidup pada zaman itu, kamu nak kena redha keadaan tu kalau boleh. Jadi kita tengoklah, harta zakat dah diniagakan. Orang kaya zakat, bukan suami kita. Tetapi kalau harta zakat, permodalan dia bagi daripada dia zakat, tak apa. Nah, contoh kata kita jumpa orang fakir miskin, dia boleh menjahit. Jadi masa ketika tu kita keluarkan zakat dengan beri isi jahit bagi kat dia. Nah, kita tak beli baju siap dah bagi kat dia, tapi kita beli isi jahit untuk dia buat kerja daripada dia zakat. Yang tu boleh. Nah, yang menjadi haram ni apabila dia meniagakan daripada apa yang dia zakat. Dah bagi dekat dia mesin tu, dia jual pula mesin tu. Dia jual dekat tu si mesin. Bukan dia jual ke baju dia, dia jual dekat mesin tu. Orang bagi dekat dia percuma, dia jual dengan harga yang berlainan. Ini dikatakan oleh Nabi SAW sampai kepada satu masa, harta zakat akan diniagakan. Dah memang diniagakan. Dan disebutkan lagi, dia kata, kamu kena suka hati menerima kehendaknya. Okey, kita pukul satu lagi. Nah, asbab redha ni. Yang ni, apabila kita menerima satu-satu qadha Allah, seumpamanya sakit. Nah, sakit sama ada sakit yang berbentuk kronik, yang teruk, ataupun sakit yang biasa-biasa lagu kita. Kita saya kata biasalah. Lagi boleh berjalan tu, kira biasa lagi lah. Sampai tahap tak boleh berjalan tu teruk dah lah. Nah, duduk tidur, makan minum orang kena uruskan, kencing berak orang kena uruskan, teruk lah. Selagi kita duduk boleh melangkah ke sini tu, alhamdulillah. Sakit, tapi Allah bagi lagi sikit bau. Ada yang lebih lagi teruk. Nah, yang mana dia kencing berak di atas hati. Tak boleh ke mana lah. Okey. Dalam kita menerima qadha Allah ni, kita lagi terfikir kadang-kadang, ya Allah, aku ni punya berubah lah. Daripada harga ubat yang paling murah sampai orang cadangkan ubat yang paling mahal. Ha? Tak baik juga. Ha? Duh, tak baik juga. Itu qadha lah. Itu qadha Allah. Padahal kalau aku baik, aku bukan nak pergi buat mana, aku nak pergi orang. Nah, aku bukan nak pergi merungi tentang mana, aku nak pergi semayang, aku nak pergi haji. Pasal apa orang bagi dekat aku, ya Allah? Okey. Dan ketika ini, kita menerima. Kita kena, memanglah pedih, sakit kan? Tapi kena redha. Kena suka hati terima Allah. Allah dengan keadaan yang jerak. Maknanya, tak bangkang. Aku terima lah. Nah, aku terima ya. Dengan apa yang ada dia. Dengan hidup yang tak boleh lama, nah, dengan berdiri yang tak boleh lama. Tapi yang bagi dekat aku terima, ya Allah, itu maksud dia. Yang dimaknakan dengan dengan redha, nah. Tak adalah rasa putus asa, rasa bangkang, maksud menyangka marah dekat Allah. Tak mau pindah. Tak larat dah, tak larat duduk dah lama. Hangat pula, nah, berebut pula. Lepas tu dengan gairah masyarakat yang macam-macam. Orang tu ada lagu ni, orang dia ada lagu ni. Kita tak kata kita bagus lah kan? Sebab kita tak teropong orang lain salah. Teropong diri kita yang orang yang tak betul itu pun kan? Menerima kekurangan kawan lain dengan melengkapi kekurangan diri kita itu masa itu. Kan? Kena suka hati terima. Baik. Dan bukan makna redha dengan qadha itu bahawa tiada berasa sakit pada ketika kena bala. Dan bukan makna redha dengan qadha itu meninggalkan mendoa dan berubat. Ya bang, kita tak dinamakan redha lagi kalau waktu sakit kena bala. Tapi
tapi tak berubah. Yang kita nak meredoi. Ha sakit ke aku sakit? Ha sakit apa? Aku sakit pinggang lama. Ha tak kubat dia. Awak, aku redo. Yang tu bukan dinamakan redo. Tak dinamakan redo apabila kena pada dan diuji dengan kesakitan kalau tak mampu ubah, kau tak duduk nak redo. Allah kata itu bukan lagi redo. Hang kena berikhtiar, hang kena berubah di atas bala yang Allah Ta'ala bagi, di atas qada yang Allah Ta'ala bagi. Sekurang-kurangnya jangan tinggalkan doa. Itu paling berat, paling pentingkan. Pikirin tak mau hospital, mak tak mau apa, tak mau nak berdoa sahaja. Paling-paling kurang berdoa berjadilah. Sebab doa itu adalah senjata yang paling-paling tajam bagi orang beriman. Dia berdoa saja dah rumah. Apa-apa aku doa saja itu lah. Apa yang nak kenal lah. Macam kisah seorang sahabat Rasulullah SAW, Khabab bin Al-Akhrad. Dia satu ketika mana ni selepas Rasulullah wafat lah. Selepas Rasulullah wafat, dia tengok ramai orang-orang Islam yang orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam dalam keadaan dia kata berduyun-duyun, nah afu aja, nah masuk dalam keadaan berduyun-duyun. Lepas tu Khabab menangis, nah menangis seronok, menangis sedih, menangis takut. Lepas tu masa Sayyidina Umar tanya kepada Khabab, pasal kau nak nangis di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, pasal kau menangis, sedangkan ini adalah satu khabar gembira, satu pandangan yang paling mengembirakan apabila orang boleh masuk Islam tanpa kena seksa. Tak ada siapa pun nak tangkap bunuh. Tak ada siapa pun nak tangkap, nak jemuk ke mana. Pasal apa ini yang menangis orang khabar? Ini satu nikmat. Tapi khabar menangis. Maka kata khabar, dia kata, aku bimbang bila ada semua dah pakat masuk Islam, dia kata, orang tak ada lagi berjihad. Ha? Bila semua orang menerima agama Islam, bila sempurnanya Islam atas muka bumi ini, maka tidak akan ada lagi perasaan redha di dalam hati orang yang menerima bala. Tak ada lagi. Dia tak boleh silap sikit, dia kerja nak bunuh. Ha, okey, kita. Dia kita tak rasa sakit macam dia rasa oleh sahabat dulu. Kita lagi kita rasa sakit akan jadi kita atas perbuatan kita. Kita makan lebih, kita sakit lebih. Ya? Ya? Bila kita makan, apa ni? Langkau. Oh, saya telah masuk, Pak. 227. Okey, tak apa. Nah, lagi buka. Sebab lepas saya tak rujuk bab tu lah. Nah, bak redo yang minggu depan kita semua yang dah. Okey. Kita masuk wala li ba'athal fil ummiyyi ya. Dah, tak apa. Ya, dah 61. Saya bawa yang ni dulu lah sebab saya tak rujuk semalam, saya rujuk tempat lain. Saya kata tak rujuk saya tak boleh sampaikan sebab saya tak banyak ilmu lah. Okey. Dan saya kembali kepada Syah Al-Khabab ni, Khabab bin Al-Arad ni, yang mana dia sebut, dia kata, aku bimbang bila mana umat mentakfirin ni, bila dah tidak ada kesakitan dalam diri dia pun tak redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Ini benar, kita kata, kita hari ni kalau kena sikit, kita cepat-cepat suka nak angin. Sikit saja benda kita kena. Sebab apa? Sebab tidak ada redha, susah nak redha. Kemudian Sayyidina Umar tanya kepada khabar, hang kenapa? Hang mengumut banyak sangat. Dah, dia kata aku tak mengumut lagi ni, tapi aku minta umat akan datang semakin lemah, semakin lemah tahap keretuan mereka. Sebab mereka hari-hari akan berkata Rodi tu billahi robba, aku reda Allah itu sebagai Tuhan aku, wabi Islami dina, dan aku reda Islam itu sebagai agama aku, wabi Muhammad Nabi ya wa Rasulullah, dan aku reda Muhammad itu Nabi dan juga utusan Allah. Tetapi apa yang Allah Ta'ala bagi kat mereka, tukar maupun. Tapi betul, khabar dah kata
Benda ini adalah satu kebenaran. Lepas tu, kata Umar, bagi nak meredakan tangisan si Khabab ni, lain yang cerita saya dekat aku Khabab, apa ya yang menyusahkan, yang menukarkan dia? Bah, dia kata, aku dulu adalah hamba kepada seorang perempuan yang paling bijak. Siapa dia? Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab. Nah, Ummu Jamil ni buat dekat aku macam-macam, dia kata. Dan di antaranya, apabila aku menerima Islam, pada saat aku mula-mula menerima Islam, aku sembunyikan daripada Ummu Jamil. Tapi keislaman aku ternyata terzahir ketika mana aku mengerjakan solat subuh, yang mana pada waktu itu sepatutnya aku sediakan ayat mandian untuk Ummu Jamil. Tetapi pagi itu aku terlewat kerana aku sedang bersedap-sedap dengan Allah. Terlewat sikit, jadi aku cedok ayat nak bagi tuan mandi. Sebab apa? Sebab dia sedang asyik bersedap-sedap dengan Allah. Tu tengok bimbang dia tinggi nak. Kita bersedap-sedap dengan tilam, dengan bantal. Dia bersedap-sedap dengan Allah sampai dia teralih. Sehinggakan itu matahari dah naik. Sampai matahari terbit, dia tak dan nak siapkan air mandian untuk Ummu Jamil. Bila mana Ummu Jamil tanya mana ayat mandian, dia berkata, pagi ni Khabab tak siap. Waktu kita tengok, tengok-tengok Khabab sedang bekerja, bukan bersolat waktu tu lah. Keadaan dia mengadak orang kat Ka'bah. Nah, dia pun di Mekah, dia pun mengadak orang kat Ka'bah. Nah, bila pergi Madinah, baru kita Palestin. Lepas tu, dia kata, kami tengok Khabab ni rasa-rasanya dia ikut Muhammad. Sebab apa? Sebab dia sedang bertafakur dalam keadaan diri dia mengadak orang. Lepas tu Ummu Jamil ni panggil dia mengaku. Bila dia mengaku, Ummu Jamil ni tak banyak cerita lah. Nah, tak banyak cerita di antara perpisahan yang digunakan. Yang ni dia dipakaikan dengan batu besi. Pembagi dia pakai batu besi, dia berjemuk dari tengah panah matahari di atas tanah yang panah. Kalau panah di sana memang panas sungguh-sungguh lah. Kita nak lintas balik daripada Masjidil Haram tak balik ke hotel, kita tengok terlari-lari, no? Panah dia pun panas sungguh-sungguh, bukan sikit-sikit punya panah, nah? Itu kita pakai terkung, nah? Kita cari kain yang sedap nak pakai, yang tak panas dia pun pukul kat dia baju besi. Baju besi, dia letak dari tengah panah, nah? Sampai kulit-kulit dia melecut naik macam terbakar, nah? Lepas tu, lepas habis seminggu dia dijemuk tengah panas. Dan malam dia disejukkan dengan pun. Itu pun tak sejuk mana sangat. Dia kata, baju tu dikunci, nah? Begitu juga dia dicawatkan dengan cawat besi. Dia nak kecil berak semua dalam tu. So, no? Untuk menerima Islam. Dia kata, aku bimbang akan datang. Dia kata, mereka dah sedap-sedap Islam. Cerita, kita sedap-sedap dah rasa Islam. Habis tak ada silap sikit lah. Silap sikit. Dia nak mengangkat orang lah. Lepas tu dia harap kepada Sayyidina Umar, bila mana selepas seminggu baju besi tu dibuka, seluruh badan dia terbakar, kulit terbakar sakit kan. Bila orang buka, kulit dia tu melekat di baju besi, tinggal isi saja. Isteri merah menyala sakitnya, ya Allah. Dan dia kata yang lebih menyakitkan lagi, dia kata, aku diheret di atas bara api. Dia perheret badan dia yang dah luka merah tu, heret di atas bara api sehingga padam bara itu kerana menitik lemak-lemak dalam badan-badan aku ni mencair. Ayat bisa ya, lemak dia, darah dia tu sampai memadamkan bara. Tapi aku tak tukar sahaja. Sakit, no, sakit semua. Begitu juga kepala aku ni, dia kata, diselar dengan besi panas. Sebab lidah aku tak pernah berhenti ucap kalimah Allah. Lepas tu dia pegang tangan Sayyidina Umar, dia letak di atas kepala dia. Sayyidina Umar rasa sampai tidak ada ruang kepala yang licin di sebalik rambut dia tu, nah, yang jalan-jalan penuh dengan selaran, paruk-paruk yang diselar. Inilah aku menangis, dia kata. Aku menangis, aku takut umat yang terkemudian ni lemak.
Mereka tak boleh bawa Islam macam kita bawa, dan mereka akan gagalkan Islam sebab mereka mudah datang. Sayyidina Umar tanya dia, Hafiz, aku tak selesai. Dah kata aku redha Allah itu sebagai Tuhan aku. Berarti tu bila dia aku redha Allah itu sebagai Tuhan aku, maka aku terima Allah ini. Walaupun dia bawa masuk Islam. Kan orang yang bawa masuk Islam ni macam tak ada dosa. Tapi kenapa dia kena kantor tu? Ini ujian. Kantor ni adalah ujian. Tak semestinya orang yang banyak dosa saja kena. Maka ada dosa pun kena. Sebab apabila Allah tu nak angkat darjat kita dekat dengan dia, dia akan kantor tu. Nak mendatangkan satu perasaan redha dalam diri ni lah yang susah. Susah sangat-sangat. Sebutlah tak apa aku redha. Ambaklah macam mana kau aku redha. Jaga satu hari nanti aku kepala. Asal kita redha. Lepas tu siap dengan hutan pula. Padahal aku kau bina kat dia. Lepas tu dia buat sengat aku. Itu bukan redha lagi. Dia kata, kadang-kadang manusia ini hanya boleh bicara melalui lidah yang tak berpulang. Penerimaan hati yang keras macam batu ni, dia melantun balik. Apa yang dia kata dia buat. Apa yang dia benci dia buat. Apa yang dia tak suka, yang tu yang dia buat. Itu sifat manusia. Perkataan redha macam perkataan sabar. Mudah dilampaskan, tapi nak laksana, ya Allah, amat-amat payah. Hang tak gerakkan, hang tak apalah. Rasulullah pun redha, suka gerakkan hang. Bila sekali-sekali kena, baru tahu. Baik. Dan kemudian dia kata, bukan maknanya redha membiarkan mudarat datang kepada diri engkau serta kuasa engkau menolaknya. Tak dinamakan lagi redha kalau kamu biarkan mudarat itu datang dalam keadaan diri engkau kuasa untuk menolaknya. Kamu mampu nak tolak kabo tu, nak tolak bala tu, tapi hang tak mau tolak dengan sebab hang nak redha. Sakit, orang buat main ubat sampai depan gigi mata. Makan, tak mau. Tak mau aku ubat. Itu yang orang tukang jaga sakit ni, dia sebenarnya dia lebih berdosa orang jaga orang sakit. Dia suka beletak orang sakit. Awak tak sakit, orang suka makan ubat, tak mau. Jadi dia tu main di pipa lah kan kau. Aku reto. Apa kalau ada benda main depan mata, hang berkuasa untuk menolaknya. Untuk berikhtiar membasmi dia, tapi anggap dia tak hidup. Tak apa aku reto, biar bila sakit pintu. Lepas tu teriak, bila sakit. Apa dia sakit, ada ubat, tak mau apa, tak mau. Dia berkuasa untuk menolak kandung itu, tapi dia menerima dengan reto pasal dia peningan. Okey, kita sakit kepala. Sakit dan kepala. Ajar je kepala. Orang sahabat ni dia bagilah petua lah. Kalau nak pergi hilang sakit kepala, dia kata, ramahlah asam jawa dengan santan pekat-pekat tu nak, dengan nyuk-nyuk. Lepas tu bila menghasilkan ayam, jangan kubur ayam, setuju lah. Daripada nyuk tu akan gerak santan dengan asam jawa itu. Ambil api tu, dia kata, bubuh di kepala, sapu satu badan. InsyaAllah, sejuk badan. Okay, kalau lagi orang tak mau ubat dah lagi. Meleleh, selekeh, lusuh, berselepat. Orang tak faham? Minyak kan? Minyak. Orang ada lumuk dengan lusuh tu ya. Tiba-tiba nak kita lumuk hari tu. Tak mau lah. Tak mau. Pandang dia benda tu adalah satu benda yang gotong lah. Orang dulu dia kira tak. Dia pun tak cari ubat di sini. Susah lah dia pernah pilih dah. Dia di keliling dia semua ada ubat. Okey. Lepas tu tak mau yang tu, tak mau hari, tak mau yang tu, tak mau yang tu, tak mau. Lepas tu dia kata, biar pi lah dia takut sakit yang telah alahkan. Dengan sebab apa? Sebab dia tak mau ubat. Bagi sah petua, minta petua kat orang yang ni, orang ni kata gini. Petua ni Allah Ta'ala bagi. Seluruh tubuh-tubuhan yang hidup dengan kita semua ubat. Tapi tak mau ambil, ambil saja. Ambil habang je lah. Dia dengar tapi dia tak faham. Ikut ini yang dikatakan oleh Allah, redha tapi benci. Redha tapi dia benci. Dia benci dengan nama Allah. Mulut dia kata dia redha. Sebenarnya dia penyegan. Penyegan untuk perubahan.
Bahkan kata Allah ini sekurang-kurang redha menyuruh Allah Ta'ala akan engkau dengan berdoa. Nanti Allah Ta'ala suruh, paling tidak pun kamu hendaklah berdoa. Nah, mintalah pada Allah. Apapun konsep redha dengan tawakal ini adalah konsep yang paling dekat. Mula-mula dia suruh kita ikhtiar dulu. Nah, kalau sakit kena ikhtiar dahulu, usaha dulu, tetapi ikutkanlah dia dengan doa. Kemudian makan ubat itu usaha dan ikhtiar. Tak kiralah apa jenis ubat, dan kemudian berdoa lagi. Tak baik juga. Lepas itu bertawakal. Dalam kita bertawakal, satu lagi sifat yang wajib ada dalam hati kita, yakni redha. Aku dah usaha sangat-sangat. Nah, boleh kata hari-hari berubah, tapi tak mau lagi baik. Nah, di samping itu kita selitkan dengan doa, dan akhirnya kita redha dengan ketentuan Allah. Dan dia nak bagi, nak buat macam mana, redha saja. Aku boleh kata. Nah, selepas kita dah pun berusaha dan berdoa, ni apa pun tak mau, duduk saja semayang, tidak apa tidak. Orang pinggul sakit, pinggul sakit, siapa pun tak nak tolong. Orang main tolong pun tak pernah hargai, dia duduk nampak, orang tak tolong. Nah, kemudian duduk tak duduk, tawakal dan redha. Yang ni paling-paling Allah Ta'ala benci dan laknat orang macam ni. Paling tidak pun berdoa, nah, doa. Kalau orang semayang pun doa, akhir semayang pun tidak, dia tak doa apa. Nah, tidak ada langsung doa di dalam hati dia. Macam yang disebut oleh khabak lah, nah. Khabak kata, bila dia daripada hidup pada zaman yang senang, dia baca selik mata daripada Islam. Saya kubur kata-kata khabar ni, walaupun 1,500 tahun yang lalu, 1,400 tahun yang lalu, sebenarnya tak tinggal dekat kita. Kita ni selik-selik mata dalam Islam lah. Kita tak pernah rasa susah untuk menunaikan tanggungjawab sebagai tuan Islam. Yang menjadi susah adalah nafsu dia, alam kita. Orang tak alam, nafsu dia dalam kita. Nafsu haram kita daripada bangun tidur. Nafsu mahalam kita daripada mendirikan solat. Nafsu mahalam kita daripada baca Quran. Kita dah betul-betul nak baca Al-Quran. Nah, jaga untuk punya nak baca. Dia memang Allah sukanya tarik bantai di nosak. Bunuh di nosak. Tak apalah, aku zikir tak baca Quran kot. Nah ini, zikir sajalah. Zikir pun tidak, baca Quran pun tidak. Ini pula dari mana, tak, buka pun. Dahlah, tak ada mana tersasar semua. Sebab apa? Sebab kita selesai mata dalam Islam. Kita tak susah, kita senang sangat-sangat. Silap sikit saja punya sakit, kita nak tinggalkan perkara-perkara yang baik yang dituntut dalam Islam. Apa yang dibimbangkan oleh khabar yang dia sebut dah memang jadi dekat diri kita. Musuh kita, nafsu lah yang selalu mengajak kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri dengan Allah. Ha? Itu yang disebutkan. Paling tidak berdoa lah. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikrik wa qalban maf'uman bisyukrik wa badanan hayyinan layyinan bita'ah. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku lisan yang lembut basah mengingati dan menyebut nama-Mu, hati yang penuh segar mensyukuri nikmat-Mu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu. Mintalah yang tu, hak yang penyegar-penyegar tu halau kan. Bangkit dia dah merangkak, bangkit nyeri. Aduh, segangnya bangkit juga. Nah, kita dah kata Islam, aku redha Islam bagi aku mampu. Tak cakap saja pun. Orang zikir tempat surat, kita fikir maksud. Kita tak tahu apa. Wabil Islam ini dina. Dan Islam itu sebagai agama aku. Kalau dah kata Islam itu sebagai agama, bangkit, buatlah ketaatan pada Allah. Tak sakit, tak boleh bangkit. Macam mana? Kata nak redha, kan? Bangkit tu yang bangkit juga tu kadang merangkak kaki empat. Mentara nak berdiri, kadang jadi lama-lama Rabah atas dina-dina bengkak tu. Mentara nak berdiri terpanjang, ay duduk kat lain, bangkit kat lain. Tahu lah, dia nak kena cari tempat untuk dia nak pegang, dia nak tawak. Nah, macam apa? Nak pergi mana tu? Nak sepayang lah.
menolak qada Allah Ta'ala dengan hati yang senang, ha? Dengan suka hati. Mai nafsu kata tak usah semayang tu. Tak lagi ni, ha? Kata, ha, tak lah. Ha, sungguh juga lah. Sungguh juga, sepak sendiri dah. Sasak lagi lah. Ha, hidup selalu. Pukul sasak lagi, boleh bangkit. Dia tak boleh bangkit dah. Ha? Dia tak boleh bangkit dah. Dan, disebutkan lagi di sini, dia kata, maka setengah daripada perhimpunan redha dengan qada itu, bahawa menuntut sampai engkau kepada kasihnya Allah dengan mengerjakan segala sebabnya. Redha dengan qada. Okey, berbeza nak? Redha ni terima dengan suka hati, qada ni pada yang nak kena. Itu dia beza dia. Apa maksud redha? Menerima dengan suka hati apa yang Allah Ta'ala beri. Qada ni apa yang kita kenal dekat diri kita. Kenapa Allah kenalkan pada aku? Kasih apa Allah tak kenalkan dekat kau tu? Kau tu lebih jahat deh. Tapi kenapa dia tak kenal? Awak aku kenal? Kenapa aku yang kenal? Kenapa dia tak kenal? Okey, kita belajar. Kita sama-sama belajar. Seorang kawan yang dia jangan masuk kelas, tapi dia jauh lebih sering dengan kita. Kita yang punya rajin masuk kelas. Itu pandai. Walaupun dia punya gaya, tapi dia pandai. Yang aku ni punya rajin lah, duduk satu tu lah. Pasal apa? Ha, tu kita, itu sudah satu kah? Satu kado, satu bala. Ha? Kadang tak mau, kalau main dia, dia bodoh situ lah, dia tu jangan-jangan main pun datang. Lalu benda ni jadi kalau kita buat ngaji Quran lah, nanti jadi tu lah. Buat ngaji Quran, buat ngaji tadi. Ha? Itu jangan-jangan main, tapi pandai. Dapat satu, kita pun lekat. Hayal kita ni bukan kita dapat satu tu dekat. Dapat setengah. Bukan kita pun. Adalah sipi-sipi dekat lah ujung-ujung lah. Pasal apa? Pasal apa? Masa dia kena kenal itu, ah, itu kata Allah, itu bala Allah. Bodoh pun satu bala lah. Pandai pun satu bala. Jangan duk ingat, jangan duk gah sangat kata ya, aku lah paling pandai dan terima semua. Dia paling semua buka hati. Wali-wali pun aku sorang dia. Dia saya dulu ngaji. Tok guru ngaji saya apa dah dia suka kata kat dia. Hang ni wali-wali tu mungkin bodoh kan. Sekali dia kata dia ketok lah kepala dengan hutan. Hang ni memang dia wali-wali. Mungkin berkat yang dia kata dengan hutan kau. Kadang-kadang pegang yang rasa bentuk dia kan bagi dengan perut. Ni dia bagi dengan tempat kau pegang kan. Berat sikit kan. Kadang dia memang cucu dia. Sakit pun dia rasa macam mana. Habis darah. Apa lah. Tidak nak baca. Redo dia kata Allah. Pardo tu kebodohannya. Kan? Pada. Redo lah kena pukul orang nak kata apa-apa. Kata lah. Jadi aku belajar. Ha? Saya bukan pandai lah. Pandai sebab tu belum kata saya tak pandai. Nah, tapi daripada ketidakpandaian tu, kita cuba cari dengan Allah. Tahu? Carilah sedikit-sedikit. Ada insyaAllah sedikit-sedikit. Nah, bolehlah untuk kita sama-sama berkongsi sedikit ilmu yang Allah Ta'ala pinjamkan. Kita kongsi-kongsi-kongsi. Macam tu juga perempuan yang ada dalam ni. Kalau dapat sedikit, kongsi-kongsi-kongsi-kongsi. Nah, Allah Ta'ala akan beri rahmat dan nikmat. Ingat, kita buat bukan kerana ajarin kata Allah, bukan kerana umur, ha? Bukan kerana umur, tapi buat kerana ya, buatlah kerana Allah, maka dia akan bagilah dekat kita sampai bila lah nak bodoh no? Kan, lama-lama dia pandai nah? Sebab hati kita ni dia satu bekah nah? Satu bekah. Dalam hari ni aku tak boleh, takkan sampai bila-bila lah, tak boleh main pula kawan kata dah tua lah kot nah? Berkarat dah. Tak apa cuci juga karat tu rendam dengan kelorok-kelorok kan lah. Tak apa-apa dia kelorok. Tak keping-keping-keping yang kena kat tu lah. Tak kata kat orang lah. Kata dekat dia kita lah. Dia sendiri. Jangan pandang keburukan pada orang lain. Tapi cari dalam diri kita. Baik. Bahkan meninggalkan segala sebab itu menyalahi akan direta oleh Allah Ta'ala. Yang meninggalkan segala sebab untuk kita berikhtiar di atas kandung Allah
yummy, benda ini yang paling-paling Allah Ta'ala tak suka. Nah, menyalahi akan yang diredai Allah. Angkatan anak cari redai Allah. Tapi bila dia kaya kata ang marah ataupun tak mau nak berikhtiar untuk membasmi kata Allah Ta'ala. Baik, kita tak cuba bagi banyak lah. Kita bagi benda yang paling sedikit. Kita diuji oleh Allah sakit gigi. Nah, sakit. Sakit gigi ni, hari mula sakit, adalah ubat bela-bela yang tu buat tangan sakit. Punga-punga ada lagi. Hari tu punya. Makan. Dengan izin Allah tak boleh. Bukan dengan izin Allah baik. Dengan izin Allah tak baik. Buat kita tak boleh buat apa. Nah? Itu makan baik. Keledek tu juga. Warna yang tu juga. Ish, dia nak suruh juga-juga pikir ini. Nah? Jadi tak mampir lah. Tapi yang makan tak baik, dia bawa sakit gigi tu pikir ini. Jumpa doktor yang sama, dia bagi ubat yang sama. Dia suruh makan. Makan-makan baik. Sambil belajar mau nak kena buka gigi juga lah. Nah, tidak tak jumpa. Lagi tak jumpa dengan dia ada kata-kata. Baik, jumpa ada balik-balik. Itu dengan izin. Dengan izin Allah. Yang ini Allah Ta'ala puji. Pasal apa nak ribet? Kertiara juga. Nah, asbab ataupun sebab untuk menghilangkan kata Allah. Sakit itu kan tentu kata Allah pada Allah. Tapi yang cuba cari menghilangkan. Tak ada kata ubat ni tak betul. Pasal apa kali ni tak baik. Doktor tu duk pemohong dia buat apa-apa dalam keadaan. Yang ni yang dimaksudkan yang menyalahi redha Allah ini adalah orang yang mengumut apabila dia pergi ubat yang sama tapi dia tak boleh sembuh. Dia ikhtiar pada benda yang sama tapi dia tak boleh sembuh. Eh dulu sedah dia kena baik lah. Yang ni dah tak baik lagi. Ah, lagi ubat tu pemohong. Kata itu, nak kata itu ini yang kita ini menyalahi perkara yang diredha oleh Allah. Nah, sebab apa? Bila asbabnya, bila punca katanya, hampa rasa marah. Pasti apa tak baik macam Nabi Musa pasal tinggi kan? Tuhan tak rasa suami dia mampu, nah, ancok kan? Nah, sumpahlah dalam gigi yang berkurang. Daun mampu. Gigi bagi ancok, sumpah di dalam gigi yang berkurang. Kali kedua dia sakit, dia tak banyak cerita, tak teriak, tak abang ke Allah Ta'ala. Pi adik tu dia mampu, hancur. Cuba lah gigi yang berubah. Lagi teriak sakit. Nah, bila dia teriak sakit, dia tak boleh berkomunikasi dengan Allah. Tuan, Allah kata, tak minta dekat aku. Nah, tak minta lah dekat aku, ni aku tak kat daun tu. Kadang-kadang kita ni terlepas pandang. Kalau kalau itu daripada Allah. Minta ke Allah Ta'ala mengingat ya Allah untuk berubat. Sebab bila kita belum berubat, Selawat 3 kali. Apa pun selawat. Nak bagi ubat ni, kata apa? Selawat, baca selawat. Kan? Selawat soal itu sekurang-kurangnya akan berhenti dengan dengan Allah. Untuk kita nak cari redha dia. Maka tiada daripada redha dengan kata Allah bagi mereka yang dahaga bahawa tiada menggunakan dia akan tangannya kepada air yang dingin. Maksudnya tak dikatakan redha lagi untuk orang yang dahaga sangat-sangat. Mintalah air sejuk nak minum. Nah, hang dahaga kan? Dahaga sungguh-sungguh ni. Orang main bagi air hang masak-masak. Panas. Macam manalah aku nak minum? Hang tahu kan? Panas nak minum tak boleh. Minta air sejuk, dia kata gunakan macam untuk memohon air yang dingin. Air sejuk, kamu boleh minum dengan segera. Tapi dah ada apa, orang bagi air untuk mimpi. Bukan dia tengok, dia mulut. Dah tahu dah aku dah apa, orang bagi air panas-panas. Sementara nak ke dah boleh buat minuman, kata tak boleh. Nah, lah. Ataupun, dia suruh di sini, bahkan setengah daripada redha dengan kata Allah, bahawa dihilangkan dahaga dengan air. Kena tahu, kalau dah harga, tak boleh duduk reka. Tak boleh dah harga. Pilih minum, tak apa aku reka. Pilih minum, tak apa aku reka. Tak dinamakan lagi reka. Kalau dah harga, kena? Kena minum. Dan tidak ada pada reka itu keluar daripada perintah syarak. Perbuatan kita itu tak sampai keluar daripada perintah syarak.
bahkan maknanya seperti yang telah lalu ya. Jadilah nah, suka hati menerima kata Allah. Ketiadaan menyangkal atas perbuatan Allah Ta'ala pada zahir dan pada hati. Maksudnya kita tak pernah membangkang apa yang Allah Ta'ala katakan kepada diri kita. Kita tak pernah membangkang kita kehilangan orang yang paling kita sayang. Nah, kenapa ambil dia dekat aku? Patutnya kalau Allah Ta'ala simpan dia dengan aku, tentu aku berpasang-pasang sampai sekarang. Tapi siapa Allah Ta'ala ambil dekat dia? Aku tak ambil dekat dia. Seronok tengok mereka masih berdua-dua, tapi berpulang padu tua-tua ni kan. Pas siapa aku tak ada. Kan? Nanti nak kena tanya ibu-ibu juga lah yang dah ditinggalkan suami. Allah Ta'ala jemput dengan kematian. Redo lah. Redo lah. Allah ambil dia punya. Kan? Tak ada lah dulu ish. Aku ni kalau ada kan seronok gini-gini hari. Boleh juga ada sejak roti pasal kita nak dengan orang-orang. Ha? Tapi macam mana Allah Ta'ala bagi mati hak yang baik-baik begitu. Dah dia bagi mati, kalau kita kata baik, masa ada yang pilih ya? Ini kata ketiadaan menyangka perbuatan Allah. Terima. Tak salahkan Allah, cuma kadang-kadang terkenang-kenang lah. Macam ketika mana Nabi SAW waktu memandikan anak baginda yang bernama Qasim ya? Dan lihat daripada sahabat ya, Nabi menangis sampai air mata Nabi penuh pada wajah Qasim ha? Mengenai pada wajah Qasim ha, inilah di antara satu dalil wajah mayat boleh kena air mata, tak haram ha? Tak menjadi haram yang orang selalu bila nak kucuk terus jaga ha, lah air mata, lah air mata setiap air mata kena lihat sekejap dia nak berenang baru tak air mata pandai betul-betulnya. Sampai bila aku tak ada lagi. Nah, ada lagi anak nak yang mata dah. Patut kalau perempuan yang haid jangan sentuh. Hak ada sentuh, tak boleh sentuh. Boleh sentuh. Kesian kat dia nak. Tapi dia lah nak kehidupan yang terakhir nak pergi pada suami dia ke, ayah dia ke, nah, mak dia ke dah tak boleh pegang. Dengan hujung jari pun tak boleh pegang. Pasal apa? Pasal badan untuk awak, buat hukum macam tu. Dia kata Nabi ni waktu dia menangis sampai air mata dia timpa kepada wajah Ibrahim. Lepas tu sahabat tanya, tak reda ke? Sahabat tengok dia menangis sangat. Nah, aku reda, tapi ini tanda aku sayang, tanda kasih sayang. Sebagai manusia biasa, aku juga ada perasaan. Aku terlalu sayang kepada dia dan aku tahu dia ini pinjaman Allah kepada aku. Sampai masa Allah nak ambil balik, Allah ambil dia kena. Dan aku menangis bukan tanda aku tak redha. Aku redha, tetapi ini tanda aku sayang pada anak dia. Sebab tu dia menangis. Dan kita anggap apa yang kita pandang tu dalam waktu itu tak redha tu dia menangis dah. Nah, kita dah kena sayang dia. Baik. Serta bersungguh-sungguh pada menuntut sampai kepada segala yang kasih akan dia oleh Allah Ta'ala. Sungguh-sungguh minta, minta ya Allah. Memang mula-mula tu sakit nak menerima redha, nak bersifat redha, memang mula-mula rasa sakit. Nak ajak hati kita sama-sama redha dengan ketentuan Allah. Kita ni menerima satu cubaan, satu ujian. Lepas tu kan hati nak kata redha lah, baru-baru dia akan redha lah. Tapi kena ajak juga-juga ini baju ayat ni lah. Kena sungguh-sungguh pujuk dia, ajak, ajak reda. Habuan kita nak terima macam tu lah. Bagaimana Allah Ta'ala pilih kita untuk menerima kabar yang ni hari tu apa? Memang ikut-ikut aku tak reda. Tapi kena, kena juga. Sebab ini dikatakan fardu takdir. Fardu takdir dalam ramai-ramai orang tu Allah pilih aku untuk tanggung masalah ni. Kenapa Allah Ta'ala tak pilih dia tapi Allah pilih aku? Nah, maka ketika ini kena bersungguh-sungguh untuk nak tuntut sampai segala kasih sayang Allah kepada kita membukakan hati dengan redha. Dan yang demikian itu dengan mengerjakan yang disuruh
dan menjauhkan yang dilarang. Bilalah kata redha, kena puju hati untuk melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi kena puju, ya, buatlah. Tak marah lagi, tak mau berdoa, tak larat nak berdoa lah. Tapi tak dapat-dapat juga lagi. Orang macam tu, dia bukan bersyukur-syukur cara redha Allah lah. Ha? Bagikan kepada Allah, tenangkanlah hati aku, sabarkanlah aku di banyak-banyak untuk menerima segala ujian. Dan insya Allah hari ini mungkin kita menangis atas musibah yang menimpa dalam kita, akan datang benda tu makin lama makin hilang. Dan sampai satu masa, masa tak apa ada, tak apa, tak ada pun. Yang pada ketika dulu mungkin kita pernah teriak berguling satu rumah, tapi atas rasa bersungguh-sungguh untuk menerima ujian ataupun qada Allah Ta'ala ini, maka Allah Ta'ala akan buahkan bunga-bunga redha dalam diri kita. Sampai kepada satu masa kita tanya dia, boleh tak aku ni? InsyaAllah boleh. Sampai kepada hari ini aku redha, wish aku tak tahu, kalau aku kena aku tak tahu macam mana. Sebab kita tak redha lagi, tak kena, taulah nak, dah kena masing-masing makan. Ini kajian daripada Allah Subhanahu wa Taala untuk menghadirkan perasaan redha dalam diri kita. Insya-Allah Taala kita akan sambung minggu depan. Ini patah balik. Wa la ba'da fil ummi rasul.